mencurigakan. Dari tadi kita belum melihat rombongan Asep dan rombongan Anwar. Oke, 01. Siap 01, Komandan. Cari di mana mereka. Siap 01, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain teh kamu ke kantin mau jajan. Nggak taunya malah bengong. Kamu kenapa, Klau? Klau, dia teh udah nggak ada masa depan lagi, Feb. Kamu tetap dipaksa nikah sama bapak kamu. Kamu teh jangan gitu atuh, Klau, ngomongnya. TKW teh kan sekarang udah nggak dibolehin lagi, Sin. Klau, dia teh bingung. Kalau udah tamat SMP mau kerja jadi apa? Kalau kita teh cuma punya ijazah SMP, susah aku nanti cari kerjanya. Makanya itu, Sin. Coba kamu teh buka usaha, Klau. Modalnya teh dari mana, Sin? Kamu mah enak. Ibu kamu kan gajinya besar. Pasti teh punya tabungan. Kalau ibunya Claudia kan gajinya kecil. Buat makan tiap bulan aja kadang teh kurang. Sin, memangnya kamu ada rencana apa buat buka usaha? Belum tahu, Feb. Cuma Sindi teh maunya buka usaha online. Kan kita teh gak usah lewat tempat lagi. Ini opus minumannya. Kau buatin teh. Ya, terima kasih. Ya, ini. Encutnya mana? Udah kok buatin juga teh buat encut. Lagi mama suruh keranca paku. Oh, yuk. Yo, memangnya seluruh TKW akan ditarik pulang? Menurut informasi yang Yoyoh dapat sih seperti itu, Pak Ustadz. Tapi ya sementara ini yang dipulangkan hanya TKW yang dari Timur Tengah. Untuk TKW dari negara lain belum tahu nanti gimana. Kamu tidak bisa alihkan menjadi TKW lokal? Ini juga sedang Yoyoh pikirin, Pak Ustadz.